Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan on beat Maxim di Jogja ya. Hari ini hari Senin teman-teman. Hari Senin kita berangkat jam 12.30. Coba berapa waktu yang kita butuhkan mendapatkan orderan pertama di sini. Biasanya kalau di Jogja ini yang paling banyak pakai mesin itu anak-anak kuliah teman-teman. Tapi dari infonya tanggal-tanggal ini di bulan ini sudah mulai ada yang libur kampus teman-teman. Libur kampus sekitar 1-2 bulan. Jadi orderan memang mulai berkurang teman-teman. Untuk baik ya tentunya. Kita ke kiri, kita sudah sampai di Tuturan teman-teman. Kita cari tempat. Tempat klesotan istilahnya kalau di sini. Klesotan itu ya di depan ruko-ruko kosong atau di bawah pohon sembari menunggu orderan. Oke, kita lanjut setelah dapat orderan teman-teman. Dapat orderan kita teman-teman, kita ambil di ATM BRI UMB Universitas Mercubuana. Oke, kita berangkat dulu teman-teman, lanjut nanti. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di lokasi, kita pencet tiba. Dekat teman-teman, 2,1 km, kita di Universitas Mercubuana. Kita tunggu pelanggannya teman-teman, lanjut nanti kita setelah penyelesaian. Oke, terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, orderan pertama sudah selesai kita antarkan sampai tujuan. Jadi kita selesaikan orderannya. 7 menit pengantaran dan tadi 18 menit kita menunggu orderan pertama ya teman-teman. Kita selesaikan. Ini baru kita dapat ya. Ini orderan pertama kita hari ini di tanggal 18 di kemarin ya teman-teman. Oke, lanjut kita cari orderan berikutnya teman-teman. Kita dapat orderan selanjutnya jam 2 kita dapat ya, kita terima di Hotel Sri Kandi, kita antar ke Malioboro. Oke, kita jemput teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Malioboro dan penumpang sudah kita antarkan sampai ke tujuannya. Jadi kita selesaikan orderan kedua ini. 16 menit Rp12.000. Oke, orderan kedua sudah kita selesaikan. Jadi untuk teman-teman yang penasaran dengan Malioboro yang belum pernah kesini, mungkin yang di luar kota, nih sekalian saya ajak kalian lihat-lihat di Malioboro ini. Di sebelah sini ada teras Malioboro ya teman-teman, tempat belanja. Tujuan penumpang kita tadi adalah di teras Malioboro yang tadi. Kemudian kita lanjut ke arah selatan. Arah selatan itu ke arah apa namanya? Alun-alun Utara, ke Keraton Yogyakarta, teman-teman. Sembari kita nunggu orderan berikutnya, saya ajak kalian lihat-lihat suasana Malioboro siang hari teman-teman. Ini di sebelah kiri
Jatinegoro Mall. Seperti inilah teman-teman Malioboro. Sudah 15 menit kita menunggu teman-teman. Belum ada turun tikusnya, kita pindah lokasi aja teman-teman. Kita berhenti
tunggu di sini aja teman-teman. Lanjut orderan berikutnya. Oke teman-teman, orderan ketiga kita dapat, kita terima 0,8 km. Oke, kita ambil orderannya dulu teman-teman. Sudah sampai lokasi titik jemput teman-teman. Sekarang kita tunggu customer kita. Oke, lanjut di penyelesaian ya teman-teman. Oke teman-teman, penumpang sudah kita antarkan sampai ke tempat tujuannya di sekitar rumah sakit Bethesda. Kita selesaikan orderan ketiga kita ini di jam 15.03. Oke, lanjut orderan berikutnya ya teman-teman. Teman-teman, sudah masuk waktu asar ya. Kita matikan dulu aplikasi kita, nanti kita lanjut setelah asar ya teman-teman. Oke, lanjut setelah asar teman-teman. Lanjut teman-teman, sudah sholat asar, kita nyalakan lagi aplikasinya. Kita masih di lokasi yang sama di sekitaran Stadion Kridasono di Kota Baru. Kita nyalakan lagi aplikasinya jam 15.34. Oke, kita tunggu orderan masuk yang berikutnya ya teman-teman. Mari kita jalan. Kita tunggu orderan berikutnya teman-teman. Oke, dapat lagi teman-teman. Kita langsung terima orderannya. Kita antar ke UIN Sunan Kalijaga ya teman-teman. Ini orderan kita yang keempat. Langsung aja kita jemput orderannya teman-teman. Teman-teman, kita sudah sampai di lokasi penjemputan. Sekarang kita tunggu customer kita datang dan kita antar ke tujuannya, ke UIN Sunan Kalijaga. Oke, terima kasih. Oke teman-teman. Oke teman-teman, orderan keempat sudah kita antarkan sampai ke tujuannya di UIN Sunan Kalijaga. UIN Sunan Kalijaga. Oke, kita selesaikan orderannya. Kita kembali ke tempat ini dan kita tunggu lagi orderan berikutnya teman-teman. Orderan. Oke, lanjut ke orderan berikutnya nanti ya teman-teman. Sekarang sudah jam 14.30 teman-teman. Kita jalan arah pulang sambil aplikasi masih tetap kita nyalakan, apakah masih bisa dapat orderan lagi yang berikutnya atau enggak. Ini sekarang kita berada di wilayah kampus Sanata Dharma ya teman-teman, Demangan. Kalian, kita jalan arah pulang, kita muter lewat Solo Gaten ya teman-teman. Kita muter lewat Solo Gaten, kita cari orderan sembari kita jalan arah pulang. Thank you.
ya teman-teman, kita dapat orderan ke-5 ya teman-teman. Kita ambil orderan yang ke-5 ini. Kita jemput penumpang kita 18.000 teman-teman. Oke. Kita sudah sampai di lokasi penjemputan kita. Kita tunggu customernya keluar, teman-teman. Baik, teman-teman, orderan ke-5 sudah kita antarkan sampai ke tujuannya. 25 menit pengantaran. Tadi sempat macet ya, teman-teman. Sekarang kita selesaikan orderannya. Orderan ke-5 sudah kita selesaikan, teman-teman. Bagaimana pendapat kalian, teman-teman? Onbeat Maxim di Jogja ini untuk hari ini. Kita onbeat dari jam 12.30 dan selesai jam 5 sore, teman-teman. Kita dapat 5 orderan. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Dan terima kasih telah menemani onbeat hari ini. Semoga orderan kalian lancar ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.